saya, siapa juga yang dipilih selaku pemimpin PKR hari ini. Ramai yang mereka rasa bahawa pemilihan itulah adalah satu pemilihan yang macam apa, boleh diibaratkan macam main-main saja. Daripada apa yang kita, daripada apa yang saya baca dalam paper, saya tengok yang siapa yang menang pun dia tak hebat lah. Sebab daripada apa yang kita baca, saya tak mengikuti dia. Tapi apa yang saya baca dalam media, blog dan lain-lain, saya tengok macam memanglah siapa jua yang menang dalam pemilihan parti itu cannot be taken seriously. Dan juga macam-macam kemahan yang dibuat, wallahualam. Menurut saya macam tak ada sistem, tak ada peraturan. Kalau ada sistem pun, it's all system go. Maknanya kan macam apa sebenarnya. Semua yang daripada apa yang kita tengok, sistem pemilihan yang dipraktiskan daripada apa yang saya baca tu memang cacat mata. Dan sesiapa juga yang dipilih memimpin parti itu, saya rasa tidak akan dapat kepercayaan rakyat. Kami pun tak mahu ikut dalam pilihan itu baik. Dia lebih mengetahui apa yang dia buat. Tapi kami wanita memang tak heran. Yang kita hairan, dia berlaku lebih awal daripada jangkaan kita. Sebab apa? Dia terlalu rapuh. Macam mana nak jadi kerajaan? Ini kan nak buat ini, nak uruskan pilihan dalam parti pun dah kecoh begini. Macam mana ni nak takdir rakyat, nak takdir negara? Nasib baik apa rakyat dapat tahu tentang apa kerapuhan parti itu lebih awal.